Untuk pertama kalinya saya akan ikut Rabas. Nah, masalahnya adalah saya belum pernah merasakan sama sekali. Saya akan mengeluarkan kemampuan optimal kutok wis kuwi. Saya iso sokon Pak motor. Wes ketok iki, Gong. Nang tepi helm iki, Dak. Ora to, pas to. Lho ora mbok setting sik kok. Lah kan iki karo helm iki lho kena. Yo malah ben kena. Lho kok ben kena iki lho. Piune kan kok ketok ngene-ngene. Wis tak settinge amit. Ora usah. Wes bener iki. Wis tak keplak kok kowe ngomong. Aja kakean. Aja kemunggahan lho. Ora. Kudu ketok iki lho. Ora, ora. Tak iki lho. Wis Pak ya, pas ya, Pak ya. Lah ngene ketok. Mau kan yo ketok to? Kok record lapor record. Wes. Ini siapa? Oke, heh Om Brengki. Teman-teman, ini sama Mas Wahid nih hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya saya akan ikut Rabas bersama para senior. Tetangga ku ini. Mas aku dilatih segera ya, Mas. Aja kayak rutu sing angel lo. Enggak, ini pantan dulu. Sale sesuk bekerja. Jakarta 2 hari. Nah, iki ben nemu mesawake sehat. Sehat berkeringat. Kolesterol hilang. Kolesterol hilang. Ayo tidak kesek ben merdeka. Nah, masalahnya adalah saya belum pernah merasakan sama sekali. Mbah ra ngerti rutene, saya pasrah aja. Saya akan mengeluarkan kemampuan optimal ku tok wis kuwi. Saya iso sokon Pak motor. Insyaallah sangat mudah. Oke. Ya. Ini motor pinjam punyanya Bose Agung Rencar. Sebenarnya saya dipinjemin WR sama Yamaha Setia Budi Semarang. Betul. Tapi kan tidak mungkin saya naik itu karena terlalu tinggi. Ya sudah, itu biar dipakai Om Second. Saya pakai ini, kamu pakai siapa, punya siapa Gus? Gung. Dua tak ya. Ya. Dan ini pakai punya sendiri. Ya. Dan di Mas iki. Oke. Ini leadernya. Leadernya, Mas pokoknya nek ngantek angel aku balik. Saya berak balik pulang sampai rute mana pun nek kira nek wis kuat. Kalau misalkan anu dibantu ya. Kita ada tim evakuasi Mas Bay. Tenang, jadi jadi tenang Mas Bay. Cek tangan aktif guys. IC rung aktif guys. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Helm ini juga sudah saya beli setahun yang lalu. Dan baru mau tak pakai sekarang. Ini apa ini? Manajernya mau juga ini. Enggak, sing eling sesuk kerja. Oke, metabet. Ora, yuk. Mantap ya? Mantap. Ganteng. Ganteng. Bang pun titip motor ya, seperti ya, Pak ya. Deg-degan sih juga karena aku yakin ini bisa. Cuma yo berdoa aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Seru. Yo, sementara ini sih. Alhamdulillah. Eh, yo, sabar dulu yo. Hah? Yo. Halo, iya, Bang. Berapa? Halo. Enggak ada ucul, ucul. Ora usah record. Tur nganu. Eh? Aku sering record. Wis terbukti. Kowe yo iso delok kulahku kok. Anyaran iki kok. Dek, delok. Banyak weh. Jare sangat. Eh? Kita dibuka ragung
Pak Dar. Sini, Pak. Dilarang sih, ucul. Ucul. Menurutku rasa. Motor apa, Po? Iya, bener. Rasa apa, Po? Rasa gue iku. Kacamata. Iya. Kenapa, Jal? Karena ambukanmu sesa. Ora, apa jeneng? Keringet. Iya, keringet. Aku garing. Ungkep. Sik. Jengat-jengat motor ya. Motor iki saiki medeni wong kok ning pinggir-pinggir ku dalan sempit. Ora usah ngangong-ngangong pung. Lho ben mentale kuat lho. Terus sik. Kowe nek sempit di ngono iku. Kowe ngarep kowe jajal. Durung wayahe. Padu. Aku anjur pembalasan. Pakwane adi. Mereka terang. Manusia ini emang ketek. Wes, kene kahilan. Oh, budi kok ngek-ngek. Aduh. Sementara cadangan membran kalau putus lagi. Membran itu apa toh? Membran itu punya motor. Oh, motormu, motorku ya ora perlu ya, Gong. Sehat ini motor. Sesel lan sesel aja dipaksa. Iya, iya, iya. Minum dulu ambil nih. Minum dulu. Kasih dulu dong. Ambil dong bang. Wah, mantap suranda. Urung-urungnya kok wes lempo. Urung iki urung apa-apa. Ucul kameraku. Ket kokonmu ucul. Gimana Mas Said? Sudah sini Mas Said? Hah? Meh, masih lanjutnya apa? Bali weh. Ikut ini. Iso kaya ngene sampe to? Untuk pemula sing urung pernah nyoba. Bagus. Ayo, Pak. Teman-teman, alhamdulillah kalau kata Pak Ijah ini, katanya saya sudah di sudah di atas ekspektasimu. Ngeremeh. Padahal siapa yang ngajari kamu naik motor? Ya, kamu kan jalan raya. Beda ini jalannya. Nah, kalau kamu kan jalannya sultan, ini jalannya adik-adik. Oke. Okay. Kita akan belajar bukan belajar ya. Ini nih. Masing-masing motor yang kita naiki, ini dinaiki orang itu. Kayaknya kamu agak kesusahan, Bang. Ya, sebenarnya ngatasin. Cuman memang motor karena standar masih berat loh. Hmm. Rada berat kalau bannya tolongan pabrik ini. Bannya masih standar. Ini dual purpose untuk aspal itu. Oh, harusnya? Harusnya kalau mau di kayak punyaku itu ya. Kayak gitu. Enduro itu apa sih? Enduro ya. Kayak gini tuh enduro. Ya. Ketahanan. Ya, gini lah. Endurance. Apa sih enduro itu apa sih bahasa? Dari endurance emang. Ya, ketahanan kan? Ya itu istilah prokem buat ngetrail di hutan. Oh. Bahasa orang Jawa itu trabas. Oke. Lah ini bannya agak padat. Iya ya. Terlalu rengket itu dual purpose untuk aspal dan semi-panas. Okay. Ya. Tapi secara tenaga si WR155R ini gimana, Bang? Tadi aku sendiri kan. Saya masih bisa ngatasin teman-teman. Awak malah sombong. Ya ibaratnya aku sebenarnya ngepur ya. Kenapa kamu tadi jatuh? Nyangkut. Tiba napa kowe tiba? Ben ono videone iki tiba ora? Ora iso mungkin lungi aku ya. Ada.
ada. Oke, alhamdulillah. Nyangkut cuma nyangkut aja sih. Ambruk kok nyangkut cuma aku, Bro. Ini tuh gede dhuwur ngono lho. Buagah itu bodi ambruk. Kena oyot ambruk. Ambruk aja di rata. Rata. Oyot tuh segini, Bro. Ora e. Dek iki natap oyot semene iki wis garing, dek madhep ya toh. Itu angel. Ini slow motion ya? Angel. Oke. Sekarang ini motor apa ini? RX-Z basicnya, dongodong bodinya. RX-Z itu apa tuh? RX-King. Yamaha RX-King. Mesinnya RX-King. RX-Z. Betul. Yang lah kok bolong semua mesinnya? Enggak, Mas, Pak. Itu buat di buat pendinginan. Biar enggak panas. Ora kleben lemah no. Ditutupin koin udah. Iya, Ce. Tapi ini ya, Mas. Ini udah 155. Ya, Mas, ya. Ini berapa? 155. CC ne. Hey, Bren. Dia di oversize karena rusak. Aku enggak akan percaya omonganmu ya. Terus paling oversize stok sih. Ini berapa begini? Dapat 4.500.000. Terus rakat mesin 2 jutaan. Berarti 6.5. Sudah. Ban udah bawaan, pelek udah bawaan, dapatnya gitu. Okay. Saya tuh kemarin tuh 4 juta tuh beli ban sama kaki-kaki tok. Ya saya tak tukune. Asu ya. Berarti berapa ini pengeluaranmu? 2.5. 2.5. Berarti 6.5. Oke. Setengah. Nomor 7 untuk AK itu. Ini 96, 95 yang saya naiki milik Agung. Ini habis berapa, Gung? Komotif habis 7 jutaan. Apa aja itu? Beli pelek, terus karbu, pot, CDI, ban, stang sama decal. Decal terus hand grip. Handle, post step, terus cover mesin itu. Kok kabeh koyo ngene? 7 juta. Iya, estimasi segitu. Benar sih. Suspensi asli ini enggak sih? Apa? Masih standar itu. Standar. Ini enak loh. Tipe SA ini. Limited edition. Wih. Sombong amat. Benar apa? Serius, kalau ini memang tak coba suspensi depan belakangnya beda sama kayak leg yang lain, Pak. Ya, enak ya? Pimpu. Iya. Ora boyo. Jangan disanjung. Cuman ya ini. Jualnya kemahalan kok. Mau dijual dia belinya murah, jualnya badannya separuh. Awak. Kol kok. Iya. Ora apa-apa. Aku kasih dua pilihan, nego atau tempo. Nah. Karena aku mau beli lagi atau pikir. Berarti ini aku kalau mau pakai pinjem. Tos. Hari ini saya dipinjemi plus pakaiannya. Plus bensin penuh awak rezeki. Oke. Okay. Harus pertamax turbo. Iya, ini harus pertamax turbo. Kenapa toh? Karena kalau dia pertalite juga bisa itu. Pertalite, cuman lebih enak pakai pertamax turbo. Udah dia dari lahir katanya pertamax turbo terus. Hanya lifestyle aja, Bang. Sombong amat. 76. Mas iki gir sama Mas. Nguna aku lho. Gung. Iki. Itu VSR ini kan. Terus? Bodi GTX. Speknya spek kompetisi juga. Ini dulu habis bangun ini habis 22 juta. 23 juta ya, estimasi 2 sampai 23 apa wae gong iku mesin ya, mesin cover ini terus USD tromol ban terus banyak ini bang. Oke. 23 juta ya, 23 ini juta. Ini yang paling mahal ini. Oh ini brand ini pih brand. Ini habis jangan bicara habis berapa. Kenapa saya madu seperti itu? Kenapa? Jadi fungsinya motor ini memang rencananya memang buat kontes. Apa? Event. Event tanjakan. Kalau event tanjakan itu kan butuh motor yang powernya gede, powerful lah. Kalau mau motor standar dia enggak akan mumpuni. Lah ini kenapa saya berat tinggi 72 jadi 235 cc. Speknya ada dua ini, kayak ada dua tombol ini, tombol untuk enduro biasa, kita santai-santai, sama tombol buat nanjak-nanjak ada sendiri. Kalau habisnya ya nggak tahu berapa, yang jelas ini full BRT, klep-klepnya udah besar, ecunya sudah ganti, ecu-cukan, terus sisinya jadi 235, ban depan belakang Maxxis. 235 dari sebelumnya? 150. Oke ya. Dua kali update. Mana tombolnya, Bren? Tombolnya tak taruh di rating, Bang. Jadi ini kalau ini netral, dia motornya lembut, enggak galak. Tapi kalau kita pakai sini, itu digas mumbul. Oke. Pakai mouse.
ada nasnya. Franky. Oke. Okay. Yo wis. Ini tadi udah tak awang belum sih yang tak pakai tadi ya? Udah. Ini enak ini. Ini enak serius. Ini enak. Untuk pemula ini enak. Enggak terlalu tinggi juga. Kak Elik tolong ya, Kak Elik. Kak Elik tolong. 16, kirimin 2 ke Mas Wahid. Lambe. Mataku 1. Cocok. Cocok. Lah ini aslinya kan semene yo? Aslinya nah, ini memang tipe G, Mas. Yang tipe BF itu ringnya 19 21 19 18. Ya, Pak ya. Lah kalau ini 16 pagi nah 16 19. Lah iki sing tak maksud kalau ini brand sing cilik wae wong-wong cilik to. Kalau masalahmu kan kadang takut ini garuk, tapi sejauh ini enggak ada garuk sama sekali loh. Kok isi settingane bagus kok, Bang. Tinggi kok, tinggi juga kok. Lah iya, wedimu kan garuk waktu itu kenapa harus bannya gede kan? Pernah saya punya itu, tapi karena masih butuh duit waktu itu kan saya jual mendadak ke orang itu dijual lagi ya wis. Dijual lagi, Bang. Oke. Berarti punya rugi ya, rugi ya. Rugi sewu. Gitu teman-teman, ini untuk perdana. Kalian sudah tak kasih tahu semua apa aja yang ada di motor-motor ini dan kira-kira habisnya berapa. Jadi olahraga seperti ini tidak harus keluar uang banyak. Betul. Buktinya itu yang paling pucet auranya itu motornya cuma 4,5 juta. Bisa sampai mana-mana. Bisa sampai mana-mana. Aku terus. Paling congkak. Paling congkak loh. Iya. Mau lari. Nanti dilihat di video siapa yang tak bokongi siapa. Ini mobil 4,5 juta tapi larinya bisa setan kalau yang sepertinya. Oke, teman-teman itu dulu. Semoga video ini tetap ada manfaatnya. Saya tidak tahu ini jadi diposting apa tidak, tergantung tim editor nanti. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, Mas Dar. Makasih, Mas. Tetangga juga. Bersama penjamin saya bilang ke dia tadi malam, jangan sampai ada apa-apa dengan saya. Aman. Terima kasih bosku, Agung Renkar, sudah meminjami motornya dia yang paling enak. Ya Mas Setia Budi Semarang yang sudah meminjamkan 2 unit ke kami untuk kami jadikan main-main dan teman-temanku semua di sini. Makasih, Mas. Halo. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.